Beginilah cara kerja tank Abrams di medan pertempuran. Angkatan Darat Amerika Serikat secara resmi mengumumkan peluncuran varian terbaru dari legendarisnya, tank tempur utama M1 Abrams. Varian terbaru ini, yang dikenal sebagai M1A3 Abrams, menjanjikan serangkaian peningkatan yang signifikan dalam hal kinerja dan teknologi dikembangkan sebagai tanggapan terhadap evolusi medan tempur modern. M1A3 Abrams memiliki serangkaian fitur baru yang meningkatkan daya tempurnya di medan yang semakin kompleks. Salah satu peningkatan utama adalah integrasi teknologi sensor yang lebih canggih, memungkinkan tank untuk mendeteksi ancaman dengan lebih akurat dan cepat. Selain itu, M1A3 dilengkapi dengan sistem persenjataan yang ditingkatkan, termasuk meriam utama yang lebih canggih dan presisi. Ini memungkinkan tank untuk menargetkan sasaran dengan lebih akurat dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi ancaman yang bervariasi di medan tempur. Tidak hanya itu, M1A3 Abrams juga menampilkan sistem perlindungan yang diperbarui, termasuk perlindungan aktif yang dirancang untuk menghadapi ancaman modern seperti rudal anti-tank. Ini memberikan tingkat perlindungan yang lebih tinggi bagi kru tank dalam situasi pertempuran yang intens tersebut. Dalam sebuah pernyataan resmi, Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat menekankan pentingnya peluncuran varian terbaru ini dalam mempertahankan keunggulan tempur militer Amerika Serikat. Dia menyatakan, M1A3 Abrams adalah bukti komitmen kami untuk terus meningkatkan kemampuan tempur kita dan memastikan bahwa pasukan kita selalu memiliki akses ke teknologi terbaru dan terbaik. Meskipun rincian lebih lanjut tentang pengiriman dan implementasi M1A3 Abrams masih sedang dalam proses pengembangan, kehadiran varian terbaru ini menegaskan bahwa Angkatan Darat Amerika Serikat tetap berada di garis depan dalam inovasi dan pengembangan teknologi militer. Peluncuran varian terbaru dari tank tempur utama M1 Abrams, yang dikenal sebagai M1A3 Abrams, telah memicu diskusi yang luas tentang evolusi perang darat dan tantangan yang dihadapi oleh pasukan tempur di masa depan. Dengan peningkatan teknologi sensor, persenjataan yang lebih canggih, dan sistem perlindungan yang diperbarui, M1A3 Abrams menandai langkah maju yang signifikan dalam kemampuan tempur tank modern. Namun, beberapa ahli militer menggarisbawahi bahwa teknologi baru ini juga menimbulkan pertanyaan baru tentang bagaimana konflik masa depan akan berkembang. Salah satu aspek yang dipertanyakan adalah kemampuan tank untuk beroperasi di medan yang semakin terkoneksi dan terkendali secara digital. Dengan lonjakan dalam penggunaan drone dan sensor canggih, tank harus dapat beradaptasi dengan medan tempur yang semakin kompleks dan serba cepat. Selain itu, meskipun M1A3 Abrams menjanjikan tingkat perlindungan yang lebih tinggi, pertanyaan tentang kerentanan terhadap serangan siber dan elektronik tetap relevan. Ancaman yang berkembang seperti serangan siber terhadap sistem kendali tank dapat mengubah dinamika pertempuran dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya selama beberapa dekade. Tank telah menjadi pilar utama dalam strategi pertahanan negara-negara maju. Namun, dengan perkembangan teknologi militer yang semakin cepat, banyak yang bertanya-tanya apakah era tank tempur utama sedang menuju akhirnya ataukah ada peran baru yang dapat mereka mainkan di medan tempur modern. Sebagian besar ahli setuju bahwa tank masih akan memainkan peran penting dalam pertempuran darat di masa depan. Tetapi mereka mungkin harus berevolusi lebih jauh lagi untuk tetap relevan. Ini mungkin melibatkan integrasi lebih lanjut dengan sistem drone, kecerdasan buatan, dan teknologi lainnya untuk menciptakan sistem pertahanan yang lebih terpadu dan responsif. Dengan peluncuran M1A3 Abrams, perdebatan tentang masa depan tank dan perang darat secara keseluruhan akan terus berkembang. Yang pasti, inovasi dalam teknologi militer akan terus membentuk wajah pertempuran di masa depan. Dan tank tempur akan tetap menjadi elemen kunci dalam persamaan tersebut. Peluncuran M1A3 Abrams tersebut oleh Angkatan Darat Amerika Serikat telah menimbulkan berbagai reaksi di tingkat global, mencerminkan signifikansi dan dampak potensial varian terbaru dari tank tempur.
seperti negara-negara NATO dan mitra keamanan lainnya, menyambut baik peluncuran M1A3 Abrams sebagai langkah yang memperkuat kemitraan pertahanan mereka. Varian terbaru dari tank ini dianggap sebagai peningkatan yang signifikan dalam kemampuan tempur, yang dapat meningkatkan kemampuan koalisi dalam menjaga keamanan dan stabilitas regional. Negara-negara yang dianggap sebagai pesaing atau lawan strategis Amerika Serikat mungkin menanggapi peluncuran M1A3 Abrams dengan meningkatkan upaya pengembangan dan modernisasi militer mereka sendiri. Reaksi ini dapat mencakup peningkatan investasi dalam teknologi militer, pengembangan senjata anti-tank yang lebih canggih, atau strategi defensif yang lebih agresif. Begitu juga dengan peluncuran M1A3 Abrams juga memiliki implikasi ekonomi dan politik yang penting. Kontrak produksi dan pengadaan untuk tank baru ini dapat memberikan dorongan ekonomi bagi perusahaan-perusahaan pertahanan yang terlibat dalam pembuatan dan pengembangan tank di sisi politik. Peluncuran varian terbaru dari M1 Abrams dapat mempengaruhi dinamika diplomasi internasional, dengan negara-negara lain mengevaluasi kekuatan militer AS dalam konteks kebijakan luar negeri mereka sendiri. Pertanyaan juga muncul tentang bagaimana teknologi canggih yang terdapat dalam M1A3 Abrams dapat mempengaruhi proses proliferasi teknologi militer. Negara-negara lain mungkin tertarik untuk mendapatkan atau mengembangkan teknologi serupa untuk meningkatkan kemampuan pertahanan mereka sendiri, yang dapat mengubah dinamika kekuatan di tingkat global. Dengan berbagai reaksi dan pertimbangan ini, peluncuran M1A3 Abrams menggarisbawahi pentingnya teknologi militer dalam geopolitik modern dan menunjukkan bahwa inovasi dalam kemampuan tempur tetap menjadi prioritas bagi negara-negara besar di dunia. Seiring dengan itu, pergeseran dinamika kekuatan di medan tempur modern terus berkembang, mendorong upaya terus-menerus untuk meningkatkan dan menyesuaikan diri dengan ancaman yang terus berubah. Meskipun peluncuran varian terbaru dari tank tempur M1 Abrams, yaitu M1A3 Abrams, telah menarik perhatian dunia terhadap kemajuan teknologi militer, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang dampak lingkungan dari penggunaan kendaraan militer berat seperti tank. Salah satu dari banyak pertanyaan yang diajukan adalah sejauh mana penggunaan tank berat seperti M1A3 Abrams berkontribusi terhadap emisi gas buang dan dampaknya terhadap perubahan iklim. Meskipun tank mungkin tidak digunakan dalam jumlah besar di setiap operasi militer, penggunaan bahan bakar fosil untuk menjalankan mesin mereka masih dapat menyumbang terhadap emisi karbon secara keseluruhan. Selain itu, produksi dan operasional tank juga memerlukan penggunaan sumber daya alam yang signifikan. Dari logam untuk konstruksi hingga bahan bakar untuk operasi, tank memerlukan input yang besar dari bahan mentah yang dapat menghasilkan dampak lingkungan yang luas. Tank juga dapat